Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini teman-teman. Kabar baik juga semoga ada pada teman-teman semuanya. Teman-teman, di sini saya akan menampilkan seperti ini. Misalnya ada 123 dibagi 5. Hasilnya adalah 24,6. 1423 dibagi 5. Maka dengan cepat bisa kita jawab yaitu 284,6. Kok bisa cepat seperti ini? Apakah teman-teman tidak pengen? Kali ini akan saya bahas triknya. Saya ambil contoh yang paling sederhana, sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman mudah memahaminya. Misalkan di sini 12 kita bagi 5, maka sungguhnya cara cepatnya itu yang mudah adalah angka 12 ini, teman-teman, kita kalikan 2, maka dia akan ketemu tentunya 24. Ingat, di sini harus tambahin dengan koma, satu angka ini ya, di belakang koma. Mudah bukan? Berikutnya saya beri contoh yang lainnya. 80 kita bagi 5. 80-nya ini kita kali 2. Tentunya hasilnya adalah 160. Ingat, ada satu angka di belakang koma. Berarti komanya adalah di sini, 16,0. Teman-teman harus ingat, setiap di belakang koma ini angka 0, maka teman-teman harus hilangkan dan ditulis 16 saja. Artinya ini hilang. Tetapi kalau ada angkanya seperti ini tadi, biarkan saja. Trik yang berikutnya, bagaimana kalau misalnya 3 dibagi 5? Teman-teman harus ingat di sini, 3-nya ini kita kali 2, teman-teman. Dan hasilnya adalah tentunya 6. Namun yang perlu diingat, karena 3 ini kurang dari 5. Pokoknya yang kurang dari 5, ini harus ditambahkan 0 di depan sini. 0-nya di depan angka 6, hasil perkalian tadi. Dan ditambahkan dengan koma seperti ini. Mudah bukan? Barangkali teman-teman tertarik untuk mencoba. Saya sediakan di sini 241 dibagi 5. Hasilnya berapa? Jika teman-teman tidak berkeberatan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan, semua keterbatasan saya, dan hanya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.